Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Merahisme bersama gue, Merah. Dan masih bersama teman gue Dodi di Discord dan kita mau main game ini namanya Gunfire Reborn. Nah, gamenya apa? Gue nggak tahu. Jadi kita langsung masuk ke game edit ya, karena gamenya masih baru. Bulan lalu sih. Nggak tahu ya, tadi gue lupa, kayaknya sih masih baru deh. Karena gue lihat tadi di Steam itu masih baru. Apa sih, ngomong apa masih baru, masih baru. Ini kita kalau nggak salah tadi game itu kayaknya tembak-tembakan gitu. Kayaknya FPS. Tapi petualangan. Sepertinya. Seperti nih. Oke teman-teman. Kita jadi kucing. Oke, cross the canyon and head to the info meeting. Oke, gampang nih, space jam, gampang. Oh ini apa nih musuhnya nih? Kayak itu dot ya, yang zaman-zaman dulu yang di Cina itu dot ya. Oke, gampang. Shift to dash, gampang. Keep going, right. Ini grafiknya kayak ya Borderlands. Ya, benar. Pixelate gitu ya. Gue gak bisa main FPS, tapi kalau lawannya bukan orang biasa, gue bisa, teman-teman. Ih, apaan tuh? Gila. Oh, ada senjata. Senjata baru. Kita ambil pencet F. Oke. Okay. Press tab, open backpack. Oke. Okay. Each weapon has its own attribute. Oke. Okay. Okay. Masih gampang. Musuhnya makin banyak, sepertinya. Ini grafisnya lucu, dah ya? Iya. Oh, ini kayak berasa main ini nih. Apa ya? Kayak petualangan tapi tembak-tembakan kayak Gears of War. Press Q to secondary skill. Oh, kayak bom. Ini E apa nih? E. Oh! Bom gitu. Iya, semacam bom bener. E itu kayak... Ini apa sih? Nggak bisa diambil nih peluru nih. F. Nah, penuh peluru lu. Banyak. Iya kali ya? Pas 50. Oh iya bener, penuh kali. Bisa di reload gak? Coba reload terus ambil. Oh iya bener, 450 itu penuh. Mantap Dodi. Sekarang kita masuk ke portal. To get back to the inn. Kayaknya game petualangan lucu gitu deh. What is the mission? This time? Panda nih, Merahisme ini harusnya nih, Master Blong. He said the demonic aura has appeared at the Longling Tomb in the Dragon's Peak. The chaos is spreading uncontrollably. What? Yeah, kaget deh. New adventure. Oh, tadi tuh baru tutorial. Oke. Okay. Take this jet pendant should be useful for you. Start ya? Apa sih? Gue gak ngerti deh ini maksudnya. Oh, ini bisa multiplayer kayaknya. Kayaknya bisa multiplayer deh. Oh iya? Gak tau ya, tadi kayak ada Merahisme terus ada bar di atasnya, mungkin teman-teman kalau lihat itu seperti yang menunjukkan kalau game ini bisa multiplayer. Oke. Kita sudah mulai lagi, ada di air terjun. Ini ada portalnya, enter next stage. Jadi ada demon-demon. Ada demon-demon gitu teman-teman. Longling Tomb stage 1. Oh, ini kayak di dalam. Oh, tuh. Crossbowman, headshot, bisa headshot juga. Oke, soul essence sama copper. Copper itu apa sih? Tembaga dot ya? Udah nembak. Apa? Copper. Oke. Iya. Bisa headshot teman-teman. Kita kemana nih? Kita turun. Ada pintu. Ada musuh lagi. Masih easy ya. Masuk easy. Oke, ntar. Seru nih game ini. Gue suka nih. Gue suka tembak-tembakan tapi gak ngelawan orang karena gue gak jago. Kalau lawan AI kan ya masih bisa dikit lah. Oh, gak bisa. Tuh ada pintu. Oh, masih ada musuh toh. Kita gak bisa ngepick gitu ya. Oke, di sini ada apa? Ini turun. Tadi ada pintu kebuka gak sih pintunya? Dia ada pintu gitu loh di sini. We'll see. Oh, enggak, belum.
Oh, itu ada kuning-kuning. Kuning-kuningnya itu tempat tujuan kita. Oke, sush. Nah, ada lagi tuh. Wah, dia bisa bisa ngerol gitu musuhnya. Kita nggak bisa. Oh, ntar-ntar ini udah tembak palanya tadi tuh. Teman-teman. Ada dia, ya? Dia pakai shield. Wah, aduh, gila. Dia nge-charge ke depan dong. Oke, ini nggak bisa ngeker ya? Oh, nggak bisa. Oh my god, terdekat. Kita reload dulu. Oh, ini infinite ammo. Oke. Oh, yang tadi yang ada pelurunya ya? Klik kanan nggak bisa, tahan klik kanan. Oh iya, bentar juga tadi. Kita belum ngelihat, biasanya kita selalu ngelihat tombolnya loh. Tombol loh, kita nggak ngelihat. Coba lihat dulu teman-teman ya. Setting. Mouse keyboard. Oke, ini dia. Weapon 1, weapon 2, primary skill, secondary skill. Dash step, reload, weapon skill. Nggak ada. Nggak ada berarti ya benar. Coba, kita tadi kayaknya dapet senjata. Oh nggak, cuma ini doang. Oke, kita majuin teman-teman. Oh ada charge, ada charge. Oh ada senjata. F. Apa tuh? Oh ini kayak granat launcher ya? Bukan ya, kayak apa sih? Kok nggak mau meledak? Oh kalau kena meledak aja, jelek. Nggak mau, gue pakai ini aja. Kayak lebih keren. Oke, oh tuh musuhnya belum mati-mati. Gokil musuhnya. Portal has opened. Oke. Ada chest. Bisa dibuka nggak chestnya nih? Apa ini? Golden goblet. A goblet overflowing with the most energy pickup to enhance power. Oke. Oh, jadi kita bisa ada ininya ya? Bisa ada skill-skillnya gitu ya? Sepertinya, teman-teman. Tuh, oh iya. Kita ada skill-skillnya juga. Oke, senjata sama skill. Sepertinya seru. Kita enter next stage. Oh, ada stage-nya nih. 1, 2, 3. Ada 3 lagi. Kayak ada boss-nya ntar di ujung stage-nya deh. Coba ya. Udah crossbow man. Sini loh. Waduh. Udah kena. Gimana sih cara ngindarnya? Lihat teman-teman. Oh, ada dinamit. Oh my god. Duar. Nggak kena. Oh, gila. Ada yang pakai tombak kayak Zhao Yun. Oke. Okay. Gila. Iya keren banget. Gila deh pakai dinamit dong. Kurang grenader namanya. Oke. Okay. Dapat apa nih? Oh enggak deh kan senjata. Senjatanya enggak ada yang keren apa? Kayak assault rifle gitu. Oh my god. Ini yang grenade nih agak apa namanya? Menyusahkan. Itu yang kayak Zhao Yun tuh. Keren banget musuh ini. Yang pakai tombak nih. Kayak macau. Oke, ini ada apa nih? Kayaknya kayak shotgun ya? Oh iya benar. Cuman 2 kali nembak dong. Tapi kuat banget sih. Jarak dekat nih, Dot. Nyatanya, Dot. Oke. Oh iya benar. Kayak shotgun dia dan bisa jarak dekat. Kayak cocok buat lawan-lawan yang itu deh. Lawan-lawan yang apa? Kayak tadi yang bawa spear. Cuman nanti aja. Kita lihat dulu kita harus kemana ini. Oke tuh buat lawan-lawan kayak orang-orang dia gitu loh. Kayak orang-orang dia tuh apa sih gue ngomongnya. Aduh sakit banget. Bentar. Wah ada kritis nih kita nih. Gawat. Wah nih. Si, aduh gila kita terpojok dong. Ini gak ada darahnya ya. Buat tambahin darah gitu loh. Oke nih si grenadernya nih ganggu banget nih. Ini nambah darah kita nih. Gara-gara apa nambahnya? Apa tiap nambah orang bunuh orang nambah? Nah kita ganti shotgun dulu. Tadi shotgun asik tuh. Nah kan? Aduh sakit. Ah. Aduh gila. Oh no! Aduh sulit. Kita turun dulu kita lari teman-teman. Ini musuhnya banyak sekali ya. Oh bener, tiap kita bunuh orang, kita nambah darah. Oke, saya mulai mengerti. Emang iya? Iya tuh. Nambah yang shield-nya nambah, iya. Gue pikir regen duit deh kalau ini. Enggak, berarti kita darah. Kita harus bunuh orang. Oke, mana tadi? Ada satu lagi. Mana desi grenadernya? Dia lempar-lempar dari mana sih?
Oh my god. Bentar, satu lagi musuhnya. Oh, itu dia. Ah, di sana benar-benar ya. Oke, dikit lagi bentar. Mana kamu? Oke, nice, nice. Itu darah bukan sih ini? Kok enggak bisa diambil ya atau apapun? Gimana cara kita nambah darah? Ah. Oke, kita ada treasure chest lagi. Kita buka. Dapat lagi nih. Dapat enhance lagi, teman-teman. Toxic smoke, smoke grenade damage, smoke grenade capacity. Udah enggak tahulah, kita ambil dulu ya biar cepat ya. Oke, next stage. Tuh, jadi terakhir ada bossnya kayaknya. Jadi setiap stage itu ada 5 round. Setiap round ada 5 stage. Di tiap stage-nya ada bossnya. Sepertinya begitu ya, Dot. Aduh, kenapa gua ledakin dong? Kan darah gua jadi habis. Oke, first wave monster. Mana? Mana? Iya. Oh, ini. Shield-nya emang Regen. Iya, shield-nya Regen tapi darahnya enggak ya? Darahnya enggak. Oh my god, kita tinggal waduh, udah mau mati. Ini gimana mati. Kita cara nambahnya gimana nambah darahnya? Apa itu yang hijau-hijau kali ya? Apa itu? Q. Yang hijau-hijau itu apa ya? Q. Q bukan. Q tuh kayak ini deh. Apa namanya? Kita ngasih entah smoke entah apa. Oh, poison bomb. Poison bomb ya, betul. Semacam itu. Oke, chill. Nih yang hijau-hijau ini nih apa nih? Gue penasaran nih hijau-hijau depan nih. Nyanya nih darah. Bukan dong, ya ampun. Aduh, gila, kita sekali pukul lagi sih mati. Ya, mati fix. Goodbye to you, my trusted friend. Lari sampai. Lari. Lari nih, gue lari. Gue deh yang paling lari nih. Oke. Tadi gue terlalu mengentengkan ininya. Gue pikir gampang. Ternyata sulit. Oke. Ya, aduh. Dikit lagi modar. No. Lari. Kan bisa dash ya, gue lupa loh. Kalau ini bisa dash, oke, kita hajar lo. Oke. Nice. Oke, nice. Satu lagi musuhnya. Ini apa nih? Ini orang apa nih? Oh, ini kayaknya dia jual itu deh. Entah jual apa sih, kayak poison, apa namanya? Kayak merchant. Iya, merchant. Nah, ini loh, kita butuh ini. Oke, terus ini apa? Ini kita nggak bisa beli ya, duit kita nggak habis. Nggak. Kita pakai itu aja. Oh, bener. Itu dia merchant-nya gunanya, teman-teman. Terus kita terpojok di sini. Oke, kita muter dulu pelan-pelan. Kita harus hemat tenaga. Oke, kita dari atas aja mainnya ya. Karena ini sulit. Usia banyak banget. Kita mainnya dari atas aja. Kita tembakin pelan-pelan. Slow but sure. Coba nih kita pakai ini. Kita pakai skill kita nih. Oh, keren. Skillnya bisa ngikat. Aduh, salah dong. Heavy crossbowman. Gila. Wah, mati. Mati nih kayaknya nih. Gak lah, tenang. Iya tuh heavy crossbowman tuh kayaknya. Aduh. Gila. Sulit. Mati, bos. Gak lah, gila. Lihat nih. Gue emang FPS lawan orang gue gak jago. Tapi lawan AI gue harusnya jago. Harusnya ya. Gue gak bilang gue jago ya. Tadi kayaknya ini heavy crossbowman-nya. Darahnya Regen ya? Itu sama kayak lu, ada shield-nya. Oh, alah. Yes, gue mengerti. Jadi kita harus nembak terus. Kalau enggak ya percuma. Dia bakal Regen terus. Iya. Ternyata nggak semudah itu game-nya, teman-teman ya. Agak sulit. Oke, kayaknya ada satu lagi tadi crossbowman-nya deh. Oh, itu dia! Aduh, mentok. Tunggu, gue beli darah lagi deh. Karena ini sulit banget, teman-teman. Oh, di sini dia. Oh, dasar. Beli. Ya, sold out. Ini ada senjata sih. Coba kali ya.
Piercing Flame. Coba aja. Yang mana nih? Ini deh. Coba ya. Moga-moga bagus. Oh, ini bisa ngeker. Kayak sniper. Gua nembak apa sih? Oke, ini bisa ngeker, teman-teman. Bisa kita headshot dia. Aduh, gila gua jelek banget. Yes. Tembak terus. Oke. Oh, gila, keren. Kayak sniper, teman-teman. Cuman kalau yang buat kayak buat kecil-kecil ini enggak usah nih, kecil-kecil kita pakai yang tembakan biasa aja. Soalnya aduh, ada spearman nih, ngeselin spearman nih. Dia jarak dekat, kita kan jarak jauh ya. Ini beetle-nya juga nih ngeselin nih. Oke, samping aman. Ini darah kita soalnya dikit. Aduh, ya ampun, sakit banget. Mundur. Oke, nice. Udah ada senjata. Yes. Kita dapat crossbow. Oke, sakit nggak coba? Lumayan loh. Sakit crossbow-nya. Dan dia area. Lumayan tuh. Tuh. Sakit ini. Boleh. Kita hajar dulu yang di bawah-bawah, teman-teman. Aduh, sulit. Okay. 20. Iya, oke. Okay. Tadi mana si crossbowman-nya? Nah, baru kita pakai yang sniper tadi. Sniper-nya mana? Jangan bilang jatuh. Bentar. Oh iya. Sniper-nya jatuh. Cuman muat 3 kan ya? Oh iya, benar. Oke. Okay. Mana dia? Ini dia. Oke, okay, chill pelan-pelan. Dia ngumpet. Oke. Okay. Lihat teman-teman, gua on banget nembaknya. Nice. Oh, enggak kena. Oke. Okay. Dikit lagi. Oke. Okay. Oke, okay. Satu kali lagi. Oke, okay, nice. Selesai. Sulit ternyata game-nya ya. Tidak semudah itu, teman-teman, tapi asik juga. Oke, kita ada energy orb. Yang mana ya? Ini aja lah, gue gak tahu nih mesti ngapain nih, teman-teman. Gue ngapain sih? F. Oke, stage terakhir belum? Satu stage sebelum stage terakhir. Oke. Kita coba sampai stage terakhir. Oke, Rolling Tomb stage 4. Kita pakai ini dulu deh. Apaan tuh? Spear thrower. Oh my god, serem banget. Waduh, kayak Achilles. Boagrius gitu kan. Achilles. Nah, ada Achillesnya. Tahu pasti teman-teman yang tahu kan, lu pasti dapat. Boagrius. Achilles. Suaranya kecil sih. Aduh. Sakit banget. Gua benar-benar enggak jago banget main tembak-tembakan deh. Ya Allah, malu-maluin banget sih. Gamers tuh harusnya jago main apapun ya. Oke, apaan tuh? Ada yang turun. Enggak mesti kali. Enggak mesti ya. Yang penting menghibur ya. Wow, banyaknya. Aduh, mak. Sepertinya gua akan mojar di sini, teman-teman. Apa gua harus pakai skill gue? Oke. Ini dulu ya. Oh, harusnya tadi tuh si heavy crossbowman-nya tuh kita gituin. Kita gituin tuh apa ya? Kita gituin. Oke, chill. Ah, gila, kita terpojok. Kita terpojok. Ah, gila. Aduh, dia dash-nya tuh nggak bisa dash terus gitu loh. Aduh, itu apanya nembak kita, sakit banget. Oh, si spear thrower. Oh, tuh bosnya tuh ada boss gitu kayaknya. Oke, sepertinya kita akan mati, teman-teman. Yes! Kita mati. Oke, okay, apa-apa. Kita pakai dulu diamond-nya sekali. Karena nanggung banget, udah mau selesai juga nih. Sayang banget kalau misalnya nggak diselesain ya. Gila, apaan tuh? Oh my god, serem banget musuh-musuhnya. Oke, okay, kita hajar yang kecil-kecil dulu. Kita hajar minion-nya dulu. Itu ada yang paling atas tuh, crossbow-nya sakit tuh. Ini loh, spear thrower-nya ganggu banget loh.
Dia area soalnya. Dia meledak tuh kan. Waduh, gila apaan tuh? Oh my god. Aduh. Mati lagi kita, teman-teman. Oke. Kita dapat apa? Dapat shotgun, gak penting. Ini nih, aduh gila, dia pakai spear. Wow, my god. Cupu sekali, teman-teman, tapi aduh apaan itu? Kayaknya makin lama makin susah deh, emang deh. Iya, teman-teman, jadi makin lama tuh makin susah. Dia itu sistemnya per stage ya, Dot, ya. Tuh. Jadi bisa main co-op, ya, ini bisa main co-op dia kayaknya. Lihat tuh ada teman-temannya. Ya kan? Jadi tuh bisa invite teman di sini tuh. Kita bisa invite teman-teman. Jadi kita enggak main sendiri, mainnya co-op dan dia adventure. Sepertinya ya. Oke juga game-nya, Dot, ya. Lumayan ya? Begitulah. Lumayan. Iya. Oke deh, mungkin kita udahin aja nih, kita cuma ngeliat game-nya doang ya, Dot, ya. Boleh juga. Oh, ada hero-nya. Bentar, okay. Gue liat dulu ada hero. Oh, ada hero-nya. Tuh, ada pilih-pilihannya mau jadi apa. Ini health-nya gede, tapi shield-nya kecil, tuh. Oke deh. Bagus, kalau kata gue gamenya seru juga, lumayan. Ini gamenya semi-semi, dia adventure. Bisa co-op ya, Dot, ya. Habis itu, cuman makin lama kayaknya stage-nya makin sulit. Bukan begitu, Dedy? Makin sulit. Ya. Bukan gue yang cupu, emang stage-nya makin sulit. Enggak. Stage-nya makin sulit. Oke deh, gue tahu pasti Dodi nggak mau memberikan kata penutup karena pasti no comment. Karena biasa Dodi itu komen cuman ke game yang ada ceritanya. Kalau nggak ada pasti dia no komen. Belum ada. Oke deh. Untuk menutup video ini seperti biasa, gue mengucapkan terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa diberikan komentar di video kita supaya kita bisa tahu apa kelebihan dan kekurangan dari video kita dan kita bisa improve terus supaya kalian nontonnya bisa enak ke depannya supaya lebih menarik buat nonton ke depannya. Lu baku dikit dong. Oke deh teman-teman, terima kasih sudah menonton. Gue dan Doris signing out. Bye-bye.